ball like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Checkers, what can I say? I got goat jeans. Real kings do king things. Live like one, breathe like one. Killing shit by any means. Everybody can't lead like one. Nah, is it really me? Gotta check and see my legacy like royalty. Gonna act like it. If you know better, act like it. Look at me now. You can't hold me down. So give me the crown. They say I walk like a king. Talk like a king. You can act around now. Say the same thing. They chasing the fame. They all want the name. Running through these veins, say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they got one for me. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. That silence the noise. It must be the heart that sets me apart. It must be the game that gave me the name. It must be the truth. I could be the proof. It could be the chain. It might be the shoes. They watching my moves. They chasing the fame. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalami wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, rabbi syurah li sadri wa yasir amri wa ahlil ahdatan min lisan yafqawqani. Rabbi yasir, munatu asir, rabbi tamim bil khayim bi rahmatika ya arhamar rahim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersiaran di mana hari ini saya nak berkongsi dengan anda satu buku nyekilan daripada Ken Blanchard dan Mark Wheeler bercerita tentang The Secret. Apakah rahsia bagi seorang leader yang hebat di muka bumi Allah Ta'ala ni? Apa rahsia dia? Apa yang membuatkan seorang pemimpin, seorang ketua rumah tangga, seorang ketua dalam organisasi yang besar, apakah rahsia mereka? Menjadikan mereka hebat, menjadikan mereka mampu untuk membawa organisasi mencapai matlamat yang diimpikan oleh syarikat. Jadi ini adalah apa yang saya akan kongsikan kepada anda sebentar lagi. The Secret, What Great Leaders Know and Do. Okay, so apa yang kita nak buat? Saya nak kongsikan dengan anda satu saja daripada topik dalam The Secret ni, buku ni, di mana macam mana nak menjadi good leader. Macam mana nak jadi good leader? Okay, macam mana nak jadi good leader? Macam mana nak jadi pemimpin hebat? The great leader. Macam mana nak jadi pemimpin hebat? So, apakah intipatinya? Apakah konten sebagai seorang pemimpin? Apa yang kita perlukan untuk menjadi pemimpin yang hebat? Menjadi pemimpin yang great? Instead of good, kita nak jadi the great leader.
in the organisation, the great pemimpin rumah tangga kita yang paling penting sekali. Right? So yang pertama sekali adalah integrity. 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 Di mana seseorang pemimpin harus boleh dipercayai. Boleh dipercayai atas apa jua yang diucapkan daripada mulutnya, daripada lisannya. Seorang individu, seorang pemimpin yang orang kata apa jua yang diperkatakan adalah fakta, apa jua yang diperkatakan adalah sesuatu yang benar saja. Dia tak ada nak memohong ikut dan, tak ada nak cerita benda-benda yang kata yang dakya, tidak menjanjikan bulan dan bintang dan sebagainya. Itu yang penting. Yang pertama sekali adalah integriti. Seorang individu yang boleh dipercayai. Yang penting. Yang kedua adalah goal. Jelas. Clear goals. Goal ataupun matlamat yang jelas. Matlamat yang jelas untuk mencapai apa jua objektif dalam hidup, dalam kehidupan, dalam syarikat, dalam organisasi. Seorang individu pemimpin harus jelas, harus tahu, harus peka dengan apa yang dia inginkan. Dengan apa yang dia ingin sasarkan dalam kehidupan dia, dalam hidup dia. Jelas dan bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut, dia harus jelas. Sama dia keluarkan, orang kata step by step macam mana nak mencapai matlamat tersebut, atau dia lead the discussion untuk macam mana untuk mendapatkan apa step by step dia untuk mencapai matlamat tersebut, itu adalah pemimpin dia. Kita perlu jelas dengan matlamat kita dalam kehidupan. Kita perlu jelas dengan matlamat kita dalam berkeluarga. Apa matlamat kita? Berjaya dan gembira. Seronok duduk dalam keluarga. Ini mak ayah asyik bekerja siang dan malam. Anak-anak terpinggir, bahagia tak mana. Jadi bahagia ataupun goals dalam rumah tangga ni, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup lah tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya bukan kekayaan yang kita cari. Yes, kita perlu kekayaan, sebab kata cinta itu buta. Cinta tanpa duang ringgit, tuan-tuan dan puan-puan, porak peranda sikit hari. Jadi iyalah, sebelum orang kata sebelum berkahwin tu cinta buta lah. Cinta buta. Tetapi bila dah kahwin, tak ada duit, bergoyang tiang seri dibuatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya, good example, memberi contoh tauladan yang baik kepada anak buah. Good example, good example, contoh tauladan yang baik. Maknanya dia lead by example. Dia apa yang dia nak orang buat, dia akan buat dahulu. Apa yang dia nak orang lakukan, dia akan melaksanakan. Maknanya dia mengamalkan prinsip kepercayaan, dan dia mengharapkan orang lain juga, anak-anak buah dia juga, dia juga mengamalkan prinsip kepercayaan, maka baru jadi, tuan-tuan. Ini kebanyakan organisasi, kebanyakan institusi, kebanyakan orang kata syarikat-syarikat ni, dia banyak cerita, hoi buat yang ni, hoi buat yang tu, hoi buat 5S, hoi jangan, orang kata jangan marah-marah, jangan maki-maki pekerja. Dia jangan ke orang, tapi diri sendiri maki hamun ikut dan saja, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi this is not lead by example. So untuk menjadi pemimpin yang hebat, kita perlu lead by example. Kita perlu menunjukkan the great example kepada anak buah kita. Sebab anak-anak buah kita ni akan jadi seperti kita satu masa nanti, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita perlu memberikan cerminan yang baik kepada mereka, contoh tauladan yang baik kepada mereka, agar kita dapat membentuk satu kepimpinan yang baik di bawah kita pada masa akan datang. Yang seterusnya, vision. Vision, apa bezanya vision dengan goal ni, tuan-tuan? Goal ni adalah merupakan impian jangka pendek. Vision adalah jangka panjang. Jangka panjang. Jadi perlu juga ada vision, perlu ada wawasan, perlu ada visi ke depan, apa yang kita nak, apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan dalam hidup kita. Jadi vision yang clear juga diperlukan oleh pemimpin-pemimpin kita, tuan-tuan dan puan-puan, oleh diri kita lah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Kita jangan kata kita ni
kita bukan pemimpin tuan-tuan dan puan-puan. Pemimpin yang paling lekeh sekali lah, yang paling rendah sekali sebenarnya, tapi sebenarnya tinggi ya. Dia punya apa nama keperluan, iaitu memimpin diri kita sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah kepimpinan yang terbaik, kepimpinan yang hakiki sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita mampu memimpin diri kita, maka kita mampu memimpin orang lain. Susah tak kita nak memimpin diri kita? Di bulan puasa, orang semua puasa, kita pun buat-buat macam puasa. Orang tak ada, kita minum air. Orang tak ada, kita sambil-sambil mandi. Zaman-zaman kecil-kecil je lah. Sambil-sambil mandi, sambil menyelam, sambil minum ayam. Bukan senang sebenarnya kita nak memimpin diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Di saat kita di khalayak ramai, kita mampu kita menonjolkan sikap ataupun imej yang baik, imej yang warak. Tetapi bila kita bersendirian, adakah kita masih mematuhi apa yang telah disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? So itu yang paling penting sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya, clear communication. Komunikasi yang jelas. Communication. Komunikasi yang jelas. Ini adalah isunya tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah isunya di mana-mana pun. Di mana-mana organisasi pun. Bila kita buat survey, bila kita buat satisfaction survey, ini adalah isu utama yang menjadi permasalahan kepada sesebuah syarikat. Dalam institusi kekeluargaan pun sama tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah isunya. Isunya adalah komunikasi yang tidak yang tak banyak ataupun kurang di kalangan pekerja dengan majikan. Komunikasi yang kurang di kalangan ibu bapa dengan anak-anak. Komunikasi yang kurang di kalangan suami dengan isteri. Dan ini yang menyebabkan banyak keraguan, menyebabkan banyak isu-isu, menyebabkan banyak informasi-informasi yang tak jelas antara majikan dengan anak buah, antara isteri dengan suami, antara anak dengan dengan ibu bapa. Yang cukup kritikal tuan-tuan, clear communication. Kita kena banyak berkomunikasi, kita kena jelaskan apa juga isu-isu di dalam organisasi kita, untuk memastikan bahawa semua pekerja-pekerja kita faham, semua pekerja-pekerja kita tahu arah tuju kita, tahu apa masalah yang dihadapi oleh syarikat, tahu bagaimana untuk menangani segala permasalahan yang ada di dalam syarikat. Dan jangan menuding jari, hang salah. Bila kita selalu menuding jari, fahami bahawa tiga jari lagi menuding kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. That's why kita jangan menuding jari kepada orang, mempersalahkan orang. Lihat pada diri kita, tuan-tuan. Apa masalah, apa isu kepada kita. Selalu kita menuding jari, kita tak tahu masalah kita, tuan-tuan dan puan-puan. That's why dalam Islam, kita selalu diajar untuk spend some time untuk lihat dalam diri kita. Apa isu, apa masalah kita, apa kesalahan kita sebelum kita menyalahkan orang, tuan-tuan dan puan-puan. Terusnya, expect the best. Mengharapkan yang terbaik. Expect the best. Mengharapkan yang terbaik. Yes, kita mengharapkan yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi selalunya apa juga yang kita buat dalam organisasi, kita sebagai pemimpin ni, kita harus redha lah dengan apa hasil-hasil yang telah diperoleh. Kita sebagai pemimpin, kita bekerja dengan tangan-tangan anak buah kita. Kita bekerja dengan tangan anak-anak buah kita. Kalau sebelum ni kita individual contributor, kita bekerja cukup hebat. Kita dapat keluarkan, dapat hasilkan result yang cukup baik. Tapi bila kita start menjadi pemimpin, menjadi leader, menjadi supervisor, menjadi manager, kita bekerja dengan tangan-tangan anak buah kita. Of course, cara kerja kita, result yang kita hasilkan kita baguslah. Tapi bila anak buah kita buat kerja, memang dia tak akan mencapai optimum result yang kita harapkan. Apa yang kita boleh buat, dari semasa ke semasa, kita guide mereka, kita coach mereka,
kita motivate mereka agar satu masa nanti kita dapat mencapai result yang optimum daripada tangan-tangan anak buah kita. Ini yang kita nyantin yang saya belajar during bila saya bekerja dahulu dan saya orang kata naik pangkat nak jadi manager dan saya ada coach kita. Saya ada coach saya. Saya meluahkan perasaan tak puas hati saya. Saya tak puas hati sebab apa anak-anak buah saya tak dapat menghasilkan sesuatu result yang macam mana saya buat. So apa yang coach saya kata, itu that's the fact. Mereka bukan Husnizam. Mereka 5-6 orang anak buah you ni, mereka bukan Husnizam. Anda Husnizam. So anda buat cara anda. Mereka buat cara mereka. Apa yang kita boleh buat adalah guide mereka, bimbing mereka dari semasa ke semasa agar kita dapat melahirkan bukan Husnizam, malah individu yang lebih hebat daripada Husnizam. Itu yang boleh kita buat. Itu yang perlu kita laksanakan, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, support. Support. Beri sokongan. Beri sokongan, beri dorongan untuk melahirkan individu-individu successor kita, pemimpin-pemimpin yang lebih baik daripada kita. Beri support, sokongan dari segi moral, dari segi orang kata tools dan sebagainya, dari segi latihan, dari segi coaching, mentoring, agar individu yang bakal kita hasilkan, individu dan yang bakal kita bentuk ni menjadi pemimpin yang lebih baik daripada kita. That is a great leader, tuan-tuan dan puan-puan. Beri support, beri dorongan, beri panduan kepada mereka. Yang seterusnya, encouragement. 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 Encourage mereka untuk do something new. Encourage mereka untuk orang kata mencabar diri, challenge themselves. Encourage mereka untuk buat sesuatu yang di luar daripada kotak kerja rutin harian mereka. Cabar diri mereka, tuan-tuan dan puan. Berikan tugasan-tugasan yang boleh mencabar minda mereka, yang boleh mencabar daya penakulan mereka untuk menghasilkan sesuatu, untuk menghasilkan result yang lebih baik daripada sebelumnya. Encouragement, beri dorongan, beri dorongan. Dan pada masa yang sama, kita support, kita beri panduan, kita beri orang kata some advice jika diperlukan dari semasa ke semasa. Jangan beri advice jika tak diperlukan. Itu satu, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang leader ni dia orang kata lebih sulu dari kuah. Anak buah tak minta nasihat pun, dia nak bagi nasihat. Yang terbaik, boleh tak saya berikan sedikit input untuk memperbaiki lagi cara ataupun proses untuk you all mencapai matlamat kita ni. Boleh tak? Macam tu cara dia. Be polite. Be polite. Jangan terajar. Rasa tak betul ni. Tak betul. Ikut cara saya. Tak boleh, tuan-tuan. Itu dictator, tuan-tuan. That is not a great leader. That is manager. That is manager. Showing people how to do things. But leader, dia lebih kepada facilitation. Facilitate the process untuk mencapai matlamat. Itu bezanya antara leader dan juga manager, tuan-tuan dan puan-puan. So nak jadi pemimpin yang hebat, jadi leader. Jangan jadi manager. Manager dia ikut SOP dia. Dia nak matlamat, end result adalah apa yang diharapkan. Itu je. Tapi great leaders, dia membina, dia membangunkan orang kata jati diri seseorang individu menjadi pemimpin, menjadi future leaders, menggantikan tempatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya, recognition. Wow, recognition. Recognition. Of course, dari semasa ke semasa kita berikan recognition kepada anak-anak buah kita. Dari semasa ke semasa kita berikan dorongan, kita berikan orang kata some tap on their shoulder. Terima kasih, syabas, good job, well done, terbaik. Saya suka cara awak bekerja, saya suka cara awak memberikan effort awak untuk mencapai matlamat tersebut. Saya suka idea awak. Saya suka orang kata the way, macam mana you communicate to others, macam mana you communicate to the customer.
berikan sokongan moral kepada mereka, berikan orang kata encouragement kepada mereka untuk meneruskan usaha mereka untuk mencapai kejayaan. Berikan encouragement. Encouragement is not necessary to be in a monetary terms. Monetary term, bagi gaji lebih, bagi orang kata increment tinggi, yes, boleh kenalah juga, yang tu kena bagi juga. Tapi from time to time, takkan kita nak bagi sentiasa nak bagi duit wang ringgit saja. From time to time, kita tap on their shoulder, syabas, tanya, bagus, good job, dan berikan recognition ni, recognition ni di khalayak ramai. Janganlah orang kata diam-diam saja kan, jangan diam-diam saja. Recognition, recognition perlu dibuat dan perlu diwar-warkan, ditunjukkan ke khalayak ramai. Recognition, tapi punishment one-on-one, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan punishment bagi, "Hoi mat, hang apa punya buat kerja ni, hang tengok pasal hang lah aku kena marah dengan bos." Oh, putih kepala tuan-tuan dan puan-puan, putih kepala anak buah kalau buat macam tu. Punishment one-on-one, di bilik kedap bunyi pun kita katakan. Recognition, kalau boleh panggil kawan-kawan anak-anak bos semua. Okay, hari ni saya nak memberikan recognition kepada Mat, kerana telah berjaya mencapai misi kita pada bulan Mac, lebih awal daripada apa yang diharapkan. Terima kasih banyak-banyak. Untuk itu, nah, voucher sedikit lah daripada syarikat, bukan daripada saya, daripada syarikat. Tahniah, dan kita harap ramai lagi yang boleh mencontohi Mat ni. Dan saya tahu semua ni ada potensi untuk berjaya. Teruskan usaha. Kalau ada isu apa-apa, jumpa saya. InsyaAllah kita boleh konsul, kita boleh berbincang apa orang kata obstacles yang available, yang boleh kita cuba tangani. Yes, alright. Recognition, stimulating work. Stimulating work, stimulating works. Apa ni stimulating works? Bila kita recognize, bila kita buat encouragement, bila kita memberi support, ini adalah merupakan stimulate. Ini adalah merupakan benda-benda yang akan stimulate pekerja-pekerja, yang akan memberikan satu daya tolakan, satu daya gerakan untuk pekerja-pekerja buat lebih baik. Untuk anak-anak buah buat lebih baik. Untuk anak-anak dalam institusi keluarga buat lebih baik. Membuat orang kata perkara-perkara yang baik saja. Untuk support majikan, untuk support leader ni. Tak adalah dia sabotaj kat belakang. Dia pergi kata macam-macam, "Woi, leader aku ni tak buat kerja langsung. Kira-kira semua nak subcon saja. Kami dia buat kerja. Anak-anak dia tak buat kerja langsung. Dia pengangar kat atas tu." Jangan cari pasal lah tuan-tuan dan puan-puan. Nama pun leader, bila leader, nama pun manager, bila manager ni, memanglah kita lebih kepada bahagian successor. Kita bukan, kita lebih daripada kepada bahagian apa nama, strategi. Macam mana nak mencapai kejayaan? Strategi, macam mana nak mencapai misi dalam usaha untuk mencapai objektif-objektif dalam syarikat. Itu kerja leader, itu kerja manager. So memanglah leader manager ni taklah kata nak hands on, dirty the hand nak buat kerja. But sometimes sebagai leader yang bagus, kadang-kadang pergilah tolong-tolong, bantu-bantu apa yang patutlah. Tapi jangan terlalu apa nama ni sangat, dirty hand sangat. Saya seolah-olah macam leaders and managers is not functioning. So leaders and managers ni dia lebih kepada bahagian strategi. Macam mana nak mencapai matlamat tersebut step by step. Stimulating work. Dan seterusnya, focus on team interest and needs. Focus on team interest and needs. Focus team interest dan needs, dan keperluan. Fokus kepada team interest, apa yang mereka hendak, apa yang mereka perlukan dan keperluan mereka, in terms of tools, in terms of knowledge, in terms of education. Kita kena pastikan kita tahu, kita memahami kehendak, keperluan dan kehendak pasukan kita.
That's why saya menyarankan setiap majikan, setiap leaders perlu ada one on one, a regular one on one dengan anak buah. Kalau boleh sebulan sekali, dua bulan sekali, paling lambatlah dua bulan sekali. Kena ada regular one on one, then baru kita tahu keperluan mereka. Tak semua tuan-tuan, tak semua, ingat ni, tak semua pekerja-pekerja kita, tak semua manusia impikan untuk menjadi bos, impikan untuk menjadi majikan. Tak semua pekerja terin nak ada anak buah bawah dia. Okay, saya perlu jelaskan dekat sini. Tak, bukan semua orang. Setengah orang dia cukup dengan apa yang dia ada, cukup dengan apa yang dia dapat setiap bulan untuk memberi nafkah kepada anak-anak dan bini dia, cukup. Dan setengah orang dia aiming towards higher position. Yes. So kita kena faham, kita kena tahu dan kita fokus kepada apa yang diimpikan oleh pekerja-pekerja kita. Baru betul. Jangan semua kita nak tarah nak jadi pemimpin. Hang bila lagi nak naik jadi supervisor? Hang bila lagi nak naik jadi leader? Hang bila lagi nak naik jadi manager? Takut dia orang stres, tuan-tuan dan puan. Setengah orang dia cukup dengan kerja-kerja rutin harian mereka pukul 8 sampai pukul 5 petang balik dan dia orang fokus dengan anak-anak mereka dengan keperluan rumah tangga mereka. Dan kita perlu menghormati apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, yang seterusnya, yang terakhir, inspiration. Inspiration. Menjadi inspirasi bagi orang, inspirasi bagi anak-anak buah kita. So sebagai as a great leaders, kita perlu dilihat sebagai idol, kita perlu dilihat sebagai sumber inspirasi untuk menjadi leader yang hebat, pemimpin yang hebat, managers or directors or CEO yang hebat. Itu yang kita harapkan. Kalau orang kata majikan tersebut, bos tersebut yang selalu masalah, selalu marah, selalu menengking anak buah, selalu tak mencapai matlamat, tak mencapai target objektif dalam syarikat, this is not a great leader. This is not someone yang boleh di inspire, yang boleh dijadikan inspirasi. Boleh jadikan panduan di bahagian negatif lah. Jangan jadi manusia macam tu, jangan jadi majikan macam tu, jangan menjadi bos macam tu. Sebenarnya apa yang kita tengok lah, yang baik yang buruk kita boleh belajar. Kita boleh jadikan panduan sama ada pandangan yang baik ataupun pandangan yang buruk. Jadi ini adalah intipati konten sebagai great leader, tuan-tuan dan puan-puan. Yang paling utama sebenarnya adalah lead by example, good example, be a good example, be inspired oleh orang. Then we are great leaders. Great leaders leading the team towards the objective of the organization without pushing them, but they dengan sendirinya berusaha dalam kumpulan tersebut untuk mencapai matlamat. Support kita untuk mencapai matlamat, bukan sabotaj kita untuk mencapai matlamat individu diri. Itu peranan sebagai great leaders. Right? So itu adalah konten yang saya kongsikan dengan anda, The Secret What Great Leaders Know and Do, yang dihasilkan oleh Ken Blanchett and Mark Miller. Dan saya harapkan dapat manfaat daripada perkongsian ini. Saya akan cuba usahakan pada hari Ahad nanti satu konten di mana saya dan isteri akan bersama-sama untuk mengupas konten tersebut. Mungkin konten dari segi kekeluargaan, mungkin kita tengok apa hasilnya. InsyaAllah hari Ahad nanti mudah-mudahan saya dapat bersiaran dengan isteri saya dan mudah-mudahan mendapat sokongan daripada semua untuk join FB Live saya, mendapat manfaat daripada perkongsian saya yang tak seberapa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao anbanakum sawadika.